kembali lagi bersama Abi masih cantik. Sekarang Abi bakal ngasih tutorial ombre lipstick. Nah, caranya adalah gampang banget, cuman punya 3 alat doang. Yang pertama, Abi pakai kiss proof. Tapi sebelumnya Abi mohon maaf banget karena ini lupa nomor berapa. Nah, Abi aplikasiin di paling dalam bibir Abi. Kayak gini. Maaf diganggu. Kayak gitu diaplikasiinnya, pokoknya paling dalam bibir, atas dan bawah. Nah, kayak gini. Lalu setelah itu tinggal pakai lip tint dari Tony Moly yang di light nomor 2. Tinggal di double aja di bagian dalam yang tadi. Biar kesan kalau pakai kiss proof yang tadi kan itu gelap banget ya warnanya. Jadi Abi timpa pakai lip tint yang Tony Moly itu. Setelah itu Abi usap sebagian pakai tisu biar rata kayak gini, ratain lagi. Lalu yang terakhir adalah pakai concealer. Nah, Abi pakai concealer dari Makeover. Nah, ini Abi pakai yang warna krim yang paling terang. Nah, ini diaplikasiin di paling ujung bibir luar, atas dan bawah kayak gini. Biar kesan gradasinya kelihatan. Pokoknya harus rata ya. Oke, selesai. Gampang kan? Terima kasih.